Draw babak 16 besar, Badminton Asian Games 2022, nomor perorangan. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar, akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, akan melawan pemain Singapura, Jia Heng Jason Teh. Pertandingan Ginting, merupakan match ke-6 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 0-0. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, akan melawan unggulan ke-7 asal India, Pusarla V. Sindhu. Pertandingan Putri KW, merupakan match pertama di Court 2, dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah, 1-1. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Malaysia, Go Jin Wei. Pertandingan Gregoria, merupakan match ke-9, dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain, adalah, 2-3, untuk keunggulan Go Jin Wei. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan ganda putra Thailand, Pirechai Sukpun, Pakavon Terarasakul. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ke-7 di Court 3, dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 0-0. Sementara itu, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan unggulan kedua asal India, Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Pertandingan Leo Daniel, merupakan match ke-6 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 13.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah, 0-2, untuk keunggulan Satwik Sairaj Rankireddy, Chirag Shetty. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan peringkat satu dunia, Chen King Chen, Jia Yifan. Pertandingan Febriana Amalia, merupakan match kedua di Court 21, dan dimulai sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 0-4, untuk keunggulan Chen King Chen, Jia Yifan. Sementara itu, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan peringkat 4 dunia, Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Pertandingan Apri Fadia, merupakan match ke-10, dimulai sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan, menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putri, adalah, 1-2, untuk keunggulan Yuki Fukushima, Sayaka Hirota. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan peringkat 2 dunia, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Pertandingan Rinov Pita, merupakan match ke-4 di Court 1, dan dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah, 0-6, untuk keunggulan Yuta Watanabe, Arisa Higashino.